Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan tunjukkan macam mana kita nak enable Parse untuk apa? Add-on Android Iptv. Okey. Kita macam biasa kita akan klik pada lama-lama kan kita dah update Android Iptv. Lepas tu kita klik information. Okey. Sekarang kita dah ada yang paling latest punya 3.2.0. Jadi macam mana kita nak enablekan Parse? Kita pergi kepada setting dan enable live TV Parse if channel cannot play. Okey, yang ini default dia begini dan anda perlu enablekan dan klik OK. Itu sahaja. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.